Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Yeti dalam pembelajaran tematik. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Yuk kita mulai belajarnya. Pagi ini kita akan belajar PPKN, tepatnya tema 6, subtema 3, yaitu kewajiban melestarikan lingkungan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi azidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kelestarian lingkungan dengan tepat. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti manusia, ya kita ini, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan abiotik yang perlu kita jaga adalah tanah, air, dan udara. Kita ini wajib menjaga kebersihan dari tanah, air, dan udara, karena tiga lingkungan abiotik ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran tanah bisa dihindari dengan cara A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, bubuk gergaji diolah menjadi briket. Ya, seperti pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang briket. Berikutnya, daun-daun yang berguguran, yang berjatuhan, berserakan di tanah, diolah menjadi kompos. Kompos ini pupuk anak-anak ya. Berikutnya, kotoran hewan bisa dijadikan pupuk kandang dan juga biogas. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang biogas. Nah, briket dan biogas bisa dijadikan energi alternatif dengan ramah lingkungan, itu maksudnya tidak menimbulkan pencemaran. Berikutnya, pencemaran air bisa dihindari dengan cara A. Tidak mengotori air sungai dan air danau dengan sampah. B. Menjauhkan sumber air dengan industri atau pabrik. Ya, anak-anak, perusahaan-perusahaan air bersih seperti Aqua, Club, ya, itu mengambil airnya dari sumber air. Ya, oleh karena itu tidak diperkenankan mendirikan pabrik dekat dengan sumber air. Air bersih yang kita minum akan membantu mencerna makanan menjadi energi kimia bagi tubuh kita. Ya, dengan adanya energi kimia atau makanan, maka tubuh kita bisa bergerak. Berikutnya, pencemaran udara bisa dihindari dengan cara A. Menanam banyak pohon. B. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. C. Menghindari penebangan hutan yang berlebihan. Ya, semakin banyak pohon, semakin banyak CO2 yang dimakan oleh pohon-pohon tersebut, sehingga
udara di sekitar kita akan menjadi lebih bersih. Anak-anak, selain kewajiban kalian untuk melestarikan lingkungan, untuk menghemat energi, ada juga kewajiban yang harus kalian lakukan saat berada di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, atau di lingkungan sekolah. Apa itu, Bu? Nah, anak-anak, saat bermain itu pun ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian taati, ya. Anak-anak mempunyai hak untuk bermain dengan temannya. Tetapi saat bermain ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban itu antara lain mentaati peraturan bermain, tidak curang atau jujur, menghindari perselisihan atau pertengkaran. Berikutnya, tidak memilih-milih teman. Kemudian, menerima kekalahan dengan ikhlas. Ya, jadi kalau kita sedang bermain dengan teman, kita kalah, enggak boleh marah-marah. Tapi harus menerima kekalahan itu dengan ikhlas. Ya. Nah, dengan bermain, anak-anak dapat menciptakan kerukunan di antara mereka. Dan ini adalah tugas untuk kalian. Tulis tugas tersebut di buku tulis kalian. Kemudian kirim ke guru tematik. Anak-anak, untuk menjawabnya, kalian tidak usah mencari ke tempat-tempat yang lain atau buku-buku yang lain. Cukup kalian pahami isi dari video ini tadi, ya. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.